Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة الصحة والعافية والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد المكرمون para alim ulama, para kiai, para asatid, para masyaikh, para tuan-tuan guru yang dimuliakan oleh Allah dan yang saya cintai, yang saya banggakan. Ketua DKM Masjid Jami Darussalam beserta seluruh pengurus, ketua-ketua majlis ta'lim di bawah bimbingan akhi fillah Al-Ustadz Ali yang saya banggakan, wabil khusus teristimewa untuk santriwati yang sudah khatmil Quran, yang sudah mendapatkan sertifikat, mendapatkan syahadah, yang saya banggakan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan terus mengalir sampai ke anak cucu dan keturunannya. Amin ya Rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya bersyukur sekaligus bangga pada hari ini mendapat undangan spesial dari beliau yang sudah jauh-jauh hari mengundang saya, bahkan sebelum Ramadan, sebelum ada COVID-19, bahkan rencananya sebelum puasa, namun karena ada corona diundur lalu dilaksanakan pada saat ini. Alhamdulillah. Sekaligus juga merasa terharu dengan kegigihan beliau Ustadz Ali membimbing para ibu-ibu majlis-majlis ta'lim untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan daripada ilmu tajwid, karena membaca Al-Quran tanpa tajwid dalam kaidahnya dijelaskan malam yujawidil Quran asimun, siapa yang baca Quran tidak menggunakan ilmu tajwid dosa besar, dosa besar. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan ke hariban alam junjungan kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya dan kelak bersama beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya lanjutkan terlebih dahulu, A'a mau minta maaf. Boleh gak dipanggil A'a? Lah boleh ya, di Bandung ada namanya Kiai A'agim ya, kalau saya boleh atau A'adin. Kenapa saya ingin minta maaf kepada tuan-tuan guru saya dan ibu bapak jamaah sekalian, karena yang hadir dan duduk berdiri di sini ini maaf saja, kiai bukan, ustadz bukan. Jadi kalau nanti tausiahnya banyak salah khilaf, mohon dimaafkan. Jadi ini bukan kiai, bukan ustaz. Jadi kalau ada salah nanti dalam pembicaraan saya, mohon dimaafin ya. Maafin ya. Di mana bae salahnya mah maafin ya Bu ya. Iya Bu ya. Iya Bu ya. Jangan gegares ben apa.
Tapi alhamdulillah saya beruntung dan bersyukur karena sering bergaul dengan ulama, sering dekat dengan kiai, sering bersama para ustaz. Alhamdulillah berkah. Saya ketularan kiai, ketularan ustaz. Bau-bau kiai, bau-bau ustaz. Daripada kiai-kiai bau, ustaz-ustaz bau, berarti jarang mandi. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Senyumlah, sambutlah kedatanganku. Ini ceramah mau nyanyi nih. Suara saya enak apa enggak, Bu? Budak yang ngatain suara saya kagak enak mah. Udah ngeden setengah mati nih. Sampai dicuekin. Ibu jamaah sekalian, ini saya akan berbicara seputar Quran saja. Karena ini judulnya Khatmil Quran. Kita menyesal beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita remaja tidak belajar sungguh-sungguh tentang Al-Quran. Ketika sudah tua, umur 40 tahun, kita dituntut untuk belajar Al-Quran. Berbagai macam metode kita ikuti. Dulu ada metode namanya Al-Baghdadi, Juz Amma, itu metode tertua. Kita dihantarkan oleh guru-guru kita mengenal Al-Quran dengan metode itu, betul? Betul? Saya termasuk orang yang bisa baca Quran lewat metode Al-Baghdadi, Juz Amma. Lalu lahir lagi Iqra, lalu ada lagi di Jawa Barat Al-Jabari, lalu ada lagi Al-Barqi, dan macam-macam sekarang yang sedang fenomenal Yanbu'a. Alhamdulillah, 4 santriwati tadi sudah diwisuda dan sudah dapat sertifikat. Kalau saya dulu di pondok pesantren Al-Quran Syekh Tubagus Soleh Makmun, tidak boleh ngajar santri pulang ke rumah kalau tidak dapat syahadah dari ulama, dari kiai. Alhamdulillah saya sudah dapat syahadahnya, dan saya punya keguruan bertanggung jawab sampai ke atas, nyambung kepada Utsman bin Affan, langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cari guru yang jelas nasab keguruannya nyambung kepada Rasulullah, insyaallah beliau juga sama, insyaallah. Amin, amin. Bu, didengerin kan nih, Bu? Hei, Bu, lihat saya enggak, Bu? Lihat di kamera ya. Beda ya asli sama kamera. Gantengan mana, Bu? Asli apa di kamera? Asli, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Jadi yang namanya membaca Al-Quran jangan dianggap mudah. Ini berat. Apalagi kalau tidak menggunakan ilmu tajwid. Harus punya guru seperti matematik. Belajar matematik tanpa guru ampe puyuh, punya buntut kagak bakal bisa. Belajar Quran tanpa guru, walaupun pegang tajwid apapun judulnya, pengarangnya siapapun, gak bakalan bisa. Quran harus punya guru. Bagaimana mencontohkan huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang berat diucapkan, apalagi mulut-mulut kita yang sudah umurnya 30-40 tahun, mulut yang sudah penuh dengan maksiat gibah dengan tetangga, betul? Nyebut dot aja susah, betul? Rada emosi saya ini, kenapa? Lapar. Tadi ditawarin makan udah mau ceramah. Aduh, kagok, ntar aja habis ceramah dah. Kenapa ibu ngelototin saya? Ya, Masya Allah, kita diajarkan bagaimana menyebut huruf alif sampai ya dengan fasih. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Ada huruf isti'ala, ada huruf halki. Tidak sembarangan saudara-saudara, apalagi saudara-saudara bapak-bapak yang sudah suka ngimamin di masjid. Hati-hati membaca Al-Quran.
apalagi suratul Fatihah. Saya dulu 6 bulan baru tamat baca Fatihah doang. 6 bulan saya pikir ini kiai bah geus fasih asana teh gaprok lagi. Naon nu salah, di mana yang keliru? Shotnya kurang monyong goblok gitu. Shot boto susah. Makanya saya kasih ilmu, ibu pengen belajar Quran, tajwidnya pengen fasih, huruf-hurufnya pengen pas. Riyadhah di rumah dengan lingkungan kita. Pengen nyebut dodnya fasih, sering-sering nyebutin makanan dari Garut, dodol. Suaminya mau ke WC, ya ditanya sama istrinya, Pak mau ke WC, mau modol ya. Lama-lama fasih. Pengen nyebut shotnya fasih, tiap hari di gang-gang perumahan banyak tukang baso, sering-sering nyebut, mas baso cukup satu mangkok saja jadi fasih, kata tukang baso. Jangan gitu-gitu amat, keles, gua lagi latihan semprul biar fasih baca Quran, Ustaz Ali harus begitu. Insyaallah baso dodol, nyebut tempat nasi piring pakai fa yang halus, firing. Ya. Nyebut kok pengen pasek, belanja sering-sering jajan soto, mas soto. Tidak sulit kalau mau, kalau ada niat. Karena Al-Qur'an menjawab dalam surah Al-Muzzammil, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Tartil itu maknanya pelan-pelan sesuai dengan ilmu tajwid. Jangan saenake cangkeme dhewe. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa sing dibedol? Kolormu. Terus fase. Gampang bicara lagu, gampang bicara syair, karena itu berkaitan dengan bakat masing-masing. Tapi fase, walaupun belajar tajwid itu sunnah apa? Fardu kifayah, tapi mengamalkan tajwid fardu ain, saudara-saudara. Jadi kalau di lingkungan vila ada yang belajar tajwid, satu kelompok, satu orang, dua orang, terbebas dosa orang lain yang tidak belajar, tapi mengamalkannya, praktek membaca Al-Qur'annya dengan tajwid, hukumnya wajib ain. Makanya ibu-ibu sekarang nyesel, iya kenapa zaman muda lisan masih fasih, gigi masih lengkap, nggak belajar Quran, sekarang udah tuir baru pada idek pengen belajar Quran, betul? Coba nyeselnya sekarang, ayo belajar Quran. Masya Allah, membaca Al-Quran itu satu huruf pahalanya 10. Alif Lam Mim. Itu bukan satu huruf, tapi Alif Lam Mim. Sudah dibaca 10 kebaikan satu huruf, berarti 30 kebaikan ada pahala dalam kalimat Alif Lam Mim. Belajar Quran, Bu. Malu kita sama anak-anak. Masya Allah, bahkan Al-Quran dikatakan Nabi, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Al-Quran, karena Quran kelak di akhirat akan menjadi penolong syafaat buat siapapun yang suka membacanya. Nah, inilah orang-orang yang akan mendapat syafaat Quran nanti di akhirat, akan masuk surga dengan pertolongan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Ibu pengen masuk surga, pengen masuk sendiri apa pengen dimasukin? Bu. Hei. Bu. Ibu pengen masuk surga apa enggak? Ibu pengen masuk sendiri apa pengen dimasukin? Beda artinya. Pengen masuk sendiri apa pengen dimasukin ke surganya?
Pengen masuk sendiri apa pengen dimasukin? Ibu biasa masuk sendiri apa biasa dimasukin? Oh, pantas anaknya buahnya. Kata Pak Cip tadi, kata Pak Ir, berkah. Di mana kita ada acara, pedagang ikut ke bagian berkah. Alhamdulillah, tukang balon berkah tuh. Ya, tukang kue berkah diborong Ustaz Ali. Tukang jeruk berkah. Semaksud saya ke bagian berkah. Kalau udah kayak gini kan saya yang paling berkah. Makanya beda kalau ikut kiai, ikut ustaz, duduk bareng beda. Kuenya beda, gede-gede. Jeruknya beda, gede-gede. Betul? Kan kudu dekat sama kiai mah, sama kiai ngejauhin lu mah PA. Ya, kopinya beda, maka duduk kayaknya beda gua mah tuh. Dikasih kasur atuh doang tapi. Ya Allah, al-mar'u sahibu. Artinya seseorang itu bergaul tergantung dengan siapa dia akan bergaul. Dan pergaulan itu akan mempengaruhi orang yang digaulinya. Kalau dengan ulama kita bergaul, ketularan ilmunya, karomah berkahnya. Dengan copet, walaupun enggak nyopet, ketemu disebut teman copet. Ibu-ibu, gaul tukang gibah, ngobrol tukangnya tukang ngomongin tetangga, walaupun gak ikut ngomongin kesebut temennya tukang ngomongin tetangga, sahabatnya tukang ngomongin tetangga. Alhamdulillah di Pilama gak ada, alhamdulillah. Oh no, banyak di Mega tuh. Di Mega itu kalau udah ada pohon ceri, ada pohon mangga, di bawahnya ada bale-bale ngerujak siang-siang, habis tetangga dibulik di situ saat ngerujak. Di mana? Di Mega. Kalau di Pilama alhamdulillah lebih parah. Belajar Quran, tajwid, ada huruf-huruf yang harus dibaca dengan berat. Saya tadi ngedengerin bagaimana membacakan ikhfa, bagaimana menyebutkan izhar. Lidah ini bu, kalau tidak biasa berat. Roh tabhim, roh tarkik, labdul jalalah tabhim, labdul jalalah tarkik. Kalau sudah enggak ada giginya, bisa jadi dot juga lepas, saudara-saudara. Bukan walau dolin, tapi walau volin, karena lepas. Kenapa? Ada lima tempat penting dalam mulut kita ketika menyebutkan Al-Quran. Pertama, lisanun. Yang kedua, syafatain. Yang ketiga, jauf. Yang keempat, al-halq. Yang kelima, khaisum, lubang hidung. Coba ibu aja, gak usah jauh-jauh. Pencet hidungnya, baca Quran, kagak enak. Bisa kesel. Betul? Atau baca Quran sambil ngunyah. Gak bakalan benar. Maka lima tempat ini yang disebut dengan makharijul huruf harus tepat. Pas panjang pendeknya harus tepat, namanya mad. Jangan yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, tebulak namanya. Kadang-kadang idhar diifain, yang ifa diidharin. Ibu kadang-kadang kalau baca Yasin, surah Yasin ayat yang ke-9 suka keder kiai. Di Banten mah saya kalau lagi nyantri baca Quran Yasin tuh ayat 9 yang saya baca, setahu saya bacanya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Betul ayat 9. Tapi di sini di Cikarang ibu-ibu pernah saya dengar baca Yasin ayat 9. Salah dia. Waja'alna min baini aydihim saddan. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Yang sedang apanya bu? Kolor. Pengajian sedang, malam Jumat di rumah baca Quran Yasin sedang. Kata bapaknya, "Neng, mak lu itu sebetulnya lagi baca Yasin apalagi jajalin kutang." Perasaan bapak mah sedang lagi. Yang benar sad. Fa'ghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin ayat ke-9. Jadi harus fasih. Harus sesuai dengan tajwid. Soalnya
silakan ibu punya bakat laguin, kalau nggak punya bakat jangan rusak mic. Nggak punya bakat lagu, lagu Bayati, Suri, jawab, jawabul, jawab, Nakris, Zinziron, kemudian Karkur, nggak usah dipaksain, bejat sound system. Wis pokoknya saisoni ae lagu merotal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo lempeng. Tapi kalau memang punya lagunya, suaranya bagus, karena kata Nabi, apa kata Nabi pesan Rasul, hiasi Al-Qur'an dengan suaramu yang indah. Artinya boleh kita mengumandangkan Quran dengan suara merdu. Walaupun banyak bergemang kiai, kalau perempuan baca Quran di masjid, ada yang suka komen, oh nggak boleh perempuan pakai speaker lagi, maksiat, suara perempuan kan beda. Ada juga yang berpendapat begitu. Kalau saya selama niatnya dia tidak begitu, silahkan monggo pakai speaker, bismillah, niatkan syiar, biar orang lain yang dengar dapat rahmat, yang baca dapat pahala. Setuju? Kadang-kadang ada juga yang komen, nah udah suaranya kagak enak, bacaan belum bener, udah gitu pakai speaker kemana-mana, ah kagak enak didengar, sama kuping juga gatel, ngeritiknya pinter nggak benerinnya kagak mau. Ada tuh orang begitu tuh, tahu dipilah apa dimana saya juga kurang tahu, tapi yang jelas mah ada, ngeritiknya bisa, nyalainnya bisa, ngebenerin kagak bisa. Kalau dia tahu orang baca Quran salah, tegur. Ibu yang sudah disertifikasi, sudah dapat ijazah, sudah dapat wisuda, kemudian disahkan gurunya. Kalau nanti besok ada orang baca Quran ibu tahu salah, nggak membenerin, siap-siap menanggung dosanya. Emang kagak berat bu? Tetangga baca Yasin, ibu lewat, Yasin, wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Ibu dengar, mampir. Bu, maaf salah. Mohon maaf ya, Bu ya. Berat tanggung jawabnya. Ada yang baca Yasin begitu. Yasin, anaknya bangun. Kenapa? Enggak pakai ilmu tajwid. Ikin kalau pengen belajar Quran, ayo mulai sekarang. Tidak ada kata terlambat. Bismillah. Susah, Pak. Bibir saya keluh, lidah saya sudah berat. Memahami tajwid apalagi Ustadz Ali ngomong kemana, ingat di situ keluar pohodei, maklum lagi ngaji mikirin, hey, laki gua sebentar lagi pulang ini belum masak, ah udah kacau urusan, belum lagi anak, belum lagi urusan hutang, belum lagi cicilan, macam-macam, maklum mak-mak ya, belajar Al-Quran. Tadi latihannya bagaimana? Sebutkan huruf-huruf yang ada di dalam lingkungan kita yang hurufnya ada kaitan erat dengan huruf hijaiyah. Yeah. Ibu kalau pengen fasih nyebut huruf son, sering-sering jajan bakso. Kalau enggak, sering-sering beli soto. Sotnya dapat, toknya dapat. Bahkan ada satu hari kiai, ada suami pulang kerja, istrinya sudah masak ya. Kemudian pas asar pulang, istrinya sudah nyiapkan di meja makan, makan buat suaminya pulang. Pak, kalau mau makan udah siap di atas meja sama mama. Suaminya bilang, ah nanti sajalah, saya mandi dulu, sholat asar, baru habis sholat saya makan. Mandi, istrinya keluar, udah wudhu, begitu sholat, kebetulan sholatnya itu menghadap ke sebelah kirinya meja makan. Ya, kebetulan di atas meja makan itu ada makanan yang sangat disukai suaminya, memang disiapkan istri. Apa? Ikan peda sama pete. Begitu usolli, dia sudah mulai rakaat pertama, kucing naik ke bangku. Ngendip-ngendip mau ngambil ikan pedanya, sementara dia lagi sholat bininya pergi. Bagaimana ini, tadinya mau baca surah Al-Ma'un, mau baca surah yang lain langsung diganti surah Al-Ikhlas.
waladhalin amin silamain kul huwallahu ahad Allahus somad. Ngedengar husomad kucing kabur langsung loncat ngeong-ngeong kabur. Lalu sholatnya selesai, ikan selamat. Gara-gara belajar Quran. Allahus somad. Kabur kucing. Ya. Apalagi yang berat, dhod. Nyebut dhod itu tidak mudah. Coba ibu nyebut dhod, berat. Nyebut dzal. Ada dal, ada dzal. Ada yang ustaz ngimamin ijajul jilatil ardu jiljalah cek aing naon ijal jiljul jol kan itu nama morojol. Wah tengah titajid ya masa ijajul jilatil ardu jiljalah gak bisa membedakan mana zal mana zai. Idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqalaha. Tu ngerti tajwid ini idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha ardu berarti enggak ngerti tajwid. Makanya syarat imam bagi laki-laki pertama a'lamuhum pintar ngerti agama afsahum fasih baca Qur'annya syukur-syukur dia punya suara yang merdu suara yang enak kayak Muammar ya, kayak Humaydi guru saya almarhum beliau waktu saya di pesantren beliau ngajar ke pondok saya seminggu sekali Haji Humaydi Hambali yang sering duet yang suka diputar di kaset-kaset di masjid musola kalau mau Jumat mau maghrib sudah satunya almarhum yang masih hidup Kiai Haji Muammar ZA. Silakan kalau memang punya bakat lagu kalau enggak punya bakat jangan suka ngelagu-laguin akhirnya kagak ketemu rusak urusannya ya kalau saya alhamdulillah karena memang dulunya kori alhamdulillah pernah ikut MTQ Kiai alhamdulillah berkah dari tingkat RT RW sampai desa camatan kabupaten sampai tingkat nasional saya berkah alhamdulillah jadi juara satu tingkat RT kebetulan dewan jurinya engkong saya peserta 10 orang yang 9 sakit gagal tuh akhirnya saya dapat juara yang orang atuh doang. Insyaallah enggak gampang. Anak-anak kita ayo beri motivasi belajar Quran nak. Udah mak-mak bodoh. Kata bapaknya, "Nak, belajar Quran ke Ustaz Ali." Udah bapakmu enggak bisa baca Quran. Kasih motivasi. Jangan tahun dulu 9 orang khatam di sini, tahun ini 3 orang berarti ada penurunan. Katanya gua ge, katanya. Katanya gue ke katanya kata siapa? Gak tahu. Tadi di dalam ada yang ngomong tahun kemarin dipila 9 orang khatam tahun ini 3 orang naik apa? Ningkat apa turun? Berarti pecinta Quran makin turun jangan-jangan ibu-ibunya ini belum ada yang dikhatamin di sini nih di blok C udah ada yang khatam belum? Udah ada yang khatam belum? Ustaz Ali di sini blok saya udah ada yang kata belum? Ah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya ingin ngasih ilmunya. Ustaz, saya mah berat banget bibir keluh, ngapalin lupa melulu. Kalau udah hafal sekali dua kali besok lupa deui. Nyebut sod susah, nyebut dal enggak beres-beres. Saya kasih ilmunya. Saya ijazahkan di atas panggung ini. Saya hadiahkan buat bapak, ibu, amalkan, doakan, kasihkan ke anak-anak, doakan sendiri. Insya Allah berkah. Ini adalah doa untuk memahami sesuatu yang dianggap sulit, bahkan ada dianggap tidak mungkin kita bisa pahami. Dengan doa ini, insya Allah bisa paham dan mudah dipahami. Siap-siap pasang kupingnya. Saya nggak bakal baca dua kali, tiga kali, cukup satu kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihni fiddin wa 'allimni ta'wil. Titik. Sakitu bae, geus. Nggak bakal diulang deui. Ya. Nah. Mikir Ibu, wah lambat. Ya, bodoh sekali aja. Minum dulu, bentar lagi, Bu. 10 menit lagi. Saya ceramah itu cukup 1 jam. Kalau saya ceramah cukup 1 jam. Lewat 1 jam lembur. Lembur. Ya. Saya mah Ustaz Ali, sahabat guru juga, sering khutbah di sini. Udah enggak aneh. Lagian ceramah begini alhamdulillah saya berkah, tersanjung dan merasa luar biasa. Pulang enggak diamplopin pun ikhlas, Kiai, demi Allah ikhlas. Ikhlas, enggak masalah saya mah. Enggak masalah, senang aja, santuy. Ya, paling juga yang di rumah bini nanyain gitu dong. Ya. Para jemaah sekalian, minum dulu ya. Ini minumnya belum dibukain ini. Nyuruh lagi. Mumpung lu gua lagi kesurupan ini. Ya, malam lagi kesurupan, maaf bae udah. Ya. Sekarang ibunya sel tahu udah tua enggak belajar Quran. Kadang-kadang menyepelekan, makanya petas kata hadis Bukhari dijelaskan dalam hadis yang ke-1709. Ya, ini hadis dari Anas bin Malik. Salah satu tanda-tanda kiamat, ciri-ciri akhir zaman ada 4, Bu. Ada 4, Pak. Apa kata Nabi yang pertama? Ayyurfa'al ilm. Diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu, ciri akhir zaman, ciri kiamat akan datang. Bagaimana cara diangkatnya ilmu? Diwafatkannya kiai, meninggalnya ulama. Makin banyak ulama kiai meninggal, maka dengan seiring itulah ilmu diangkat oleh Allah. Mumpung ulama masih banyak, kiai masih di mana-mana, ustaz belata, ayo belajar. Bu, urusan dunia bae mah enggak bakal kelar-kelar. Urusin rumah tangga bakal beres-beres. Izin sama suami, Pak, izinin aku mau belajar yanbu'a, pengen belajar Quran. Lu kalau besok mati, gua yang bacain Qurannya. Begitu. Berani ngomongnya. Ustaz Ali, istri saya juga ikut tuh yanbu'a, tapi saya yang memberikan ijazahnya. Saya yang menghotmil Qurannya. Kata saya lulus gitu. Biarin kata yang buang enggak lulus. Kata gua lulus. Ya. Istri saya juga rajin suka hadir di BIP, alhamdulillah. Ya. Belajar Quran, terasa kira udah tua menyesel, Bu. Ulama meninggal, kiai wafat, tidak akan bisa ada gantinya dalam 2-3 tahun. Bahkan puluhan tahun. Saya punya guru Abu Yadin Yate Banten. Ya. Abu Ya Bustami, Abu Ya Halimi, Kiai Haji Abdul Kabir, Syekh Tubagus Bai Mahdi Soleh Makmun, Kiai Haji Tubagus Hasul Tahir, belum ada gantinya sampai sekarang. Tapi RT mati, belum mati udah pada berebut pengen jadi RT. Betul? Presiden 2024 masih lama, sekarang sudah sibuk cari kader untuk gantinya. Kalau pejabat mah gampang, tapi kalau kiai mati ya nggak bakalan ada dua gantinya, 3 hari seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun. Kiai Yusuf Kamil wafat, belum ada gantinya sampai sekarang. Kiai Haji Zainul MZ belum ada gantinya sampai sekarang. Bu, sarjana tiap tahun lulus. Bahkan tahun ini SD, SMP, SMA, aliyah ataupun perguruan tinggi disebut lulusan corona. Disebut lulusan corona. Nah, termasuk nih yang pakai masker juga masih takut sama corona. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kata Allah. Hey Muhammad, katakan kepada umatmu, tidak akan kena musibah apapun kepada orang terkecuali sudah ditulis untuknya. Jadi corona muter-muter di mulut Pak Cipto itu gak bakal nempel orang tulisannya buat Pak Iriansyah. Gak bakalan. Betul? Muter hey, di depannya Pak Cipto. Ya bukan tulisannya bukan Pak Cipto, tulisannya Pak R, Pak
pras, ya ke situ nempelnya. Tapi alhamdulillah, orang Darussalam karena iman kuat, imun mantap, aman. Alhamdulillah. Imun buat apa kuat kalau iman enggak kuat? Yang penting iman dulu kuat, baru imun. Karena iman akan melahirkan imun yang kuat. Kalau sudah iman kuat, imun kuat, insyaallah aman. Alhamdulillah. Sampai sekarang aman kan pila? Ya, aman enggak, Bu? Doain corona biar cepat hilang, amin. Tapi saya agak sedikit ragu. Corona masih tetap betah di Indonesia. Kenapa? Banyak yang mendoakan soalnya. Ada aparat datang ke rumah nenek-nenek, bawa bingkisan sama duit. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Ini saya bawa bingkisan buat Mak. Nenek-nenek nanya, bingkisan dari mana, Pak? Dari corona. Bantuan kok corona. Terima kasih buat corona. Mudah-mudahan panjang umur dan banyak rezekinya. Makanya corona betah di Indonesia. Yang kedua, ciri akhir zaman, Ustaz Ali. Apa itu? Wayasbutal jahlu. Tetapnya dalam kebodohan. Betahnya jadi orang bodoh. Orang lain sibuk belajar ngaji Quran, belajar ini, belajar itu, dia mah santuy saja. Udah gitu bodoh, sombong lagi. Udah bodoh, sombong, hidup lagi. Enak mama. Merasa bodoh, belajar ngaji. Ustaz nggak perlu jauh, kadang datang sendiri ke tempat kita. Betul. Kadang mama masjid datangin kiai, datangin ustaz. Nggak perlu kita datang ke rumah ustaz. Apa yang kurang? Enak betul kita disuguhin ilmu, tinggal kita punya semangat. Makanya ayo ibu-ibu, dorong anaknya untuk belajar Quran. Nyesel ibu kalau nanti tua mati anaknya nggak bisa baca Quran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kadang anak disuguhinnya handphone, mainnya game. Yang paling lama betah megangnya handphone, megang Iqra udah enggak mau, megang Yanbu'a malas, megang buku agama ngantuk, baca Quran enggak mau. Ini sekarang bukti. Anak-anak kita lebih sering megang Quran apa pegang handphone? Bu, anak kita sering baca Quran apa baca Twitter, baca WA, buka YouTube? Sok jawab masing-masing. Yang sering pegang hand malah dibeliin sama bapaknya Quran mah boro-boro, paling dibaca Yasin doang malam Jumat. Masya Allah. Ayo, mumpung masih muda, mumpung masih kuat, mumpung masih sehat, mumpung lidah kita masih bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Bab dalam Quran surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fi apa, Bu? Terusin. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Apa kata Allah? Kalau manusia diberi panjang umur, maka dia akan dikembalikan kepada asal semula penciptaannya. Apa itu? Budek. Enggak bisa melihat, ngomong susah, tua, lemah, renta, itulah hakikatnya. Kalau kita makin tua, kita kembali seperti bayi. Bahkan na'udzubillah, ada yang sudah tidak bisa apa-apa di tempat tidur. Itulah kembali kepada umur kalau sudah tua. Tidak ada kesempatan lagi untuk mengaji. Mumpung masih sehat, masih muda, masih kuat, semangat belajar Quran. Terus kembangkan Ustaz Ali, saya doakan beliau panjang umur, sehat dan istiqomah. Amin. Istiqomah. Berat istiqomah itu. Tahu artinya istiqomah? Istrinya tiga dikontrakin rumah. Kata Ustaz Ali, jangan diaminin itu. Ya, karena istiqomah satu sama dengan seribu karomah. Bu, nyari karomah sekarang sulit. Ya, nyari karomah itu sulit. Kalau Kak Roma, insya Allah masih hidup, masih ada. Ibu, ibu tahu Kak Roma? Kak Roma ibu kenal? Ibu, Kak Roma tahu bapak? Karoma, Haji Roma, Irama. Tapi karoma sulit. Tapi satu kali kita istiqomah, insya Allah
kita akan mendapatkan nilai sama dengan 1000 macam karoma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baru dua tuh. Nanti dua lagi insya Allah kalau Ustaz Ali ngundang saya jelasin. Ya. Udah waktunya jam makan siang. Saya sudah disiapin nasi kebuli meureun engkali. Bau-baunya sih bau kambing ini. Ya, saya enggak makan kambing. Siapin ayam bekakak. Mumpung masih ada waktu, saya tunggu. Kata Ustaz Ali, telat. Yai enggak pesan. Ya, enggak apa-apa, canda. Canda Ustaz ya. Canda ya, canda. Soal makanan macan, canda. Jangan diambil hati, tapi ambil tindakan. Bu, kalau minum dicontohin Nabi. Saya tertarik kalau sudah baca kitab namanya kitab Syarah Syama'il Al-Muhammadiyah. Luar biasa baginda Rasul, dari mulai rambutnya sampai ukuran badannya, segala macamnya dibahas dalam kitab itu, sampai ukuran masalah minum juga sama. Ibu kalau minum contoh Nabi, duduk Bu ya, duduk. Megangnya tangan kanan, itu cara Nabi. Duduk, pegang tangan kanan, lalu baca bis. Jangan lupa niat minum. Emang ada gitu niat minum? Lah ada. Kok saya baru dengar, orang undangnya baru sekarang. Bagaimana niat minum? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an asraba liqawwatil iman wal islam wal ibadah wal syifail amrud wal auja fil ajsam lillahi ta'ala. Minum. Nah, ini contoh cara minum Nabi. Lihat, tolong kameranya fokus. Cara Nabi minum. Jangan contoh iblis minum. Setan minum. Kalau setan minum enggak mau duduk ya. Maunya berdiri. Pegangnya pun tangan kiri, itu setan kalau minum. Mana contoh setan lagi minum? Begini, lihat fokus setan minum contohnya. Contoh setan minum, yang minum tadi setan apa kiai? Ayo ngomong setan, gue cekek hidup-hidup lu. Buset, ditambah lagi sepotong. Dikira gue pemain debus sekali. Dulu pernah main debus, dulu bu, di Banten dulu, zaman saya sekolah, main debus, yang dipotong leher, yang ditusuk perut, yang makan beling, keluarnya kelawar gitu. Dulu mah, sekarang makannya kerupuk. Ya, sama ikan asin. Ya, paham ibu, jelas ibu, semangat belajar Quran, semangat. Insya Allah, mudah-mudahan ibu adalah orang-orang ahli Quran, amin. Mudah-mudahan besok Al-Quran menjadi syafaat penolong ibu di akhirat, amin. Juga anak-anak ibu, suami ibu, semua keluarga ibu, amin ya Rabbal Alamin. Cuman sayang, saya juga pesan kepada bapak-bapak nih, jangan cuman ibu-ibu, bapak-bapaknya juga sebagai imam. Sebab kalau ibu masuk surga, bapak masuk neraka. Tidak bisa nuntut bapak-bapak. Ibu lenggang kangkung ke surga, selamat. Tinggal ayah, aku ke surga duluan. Bapaknya nyungsep neraka, enggak ada urusan. Tapi kalau besok bapaknya ke surga, begitu naik di pintu mau masuk surga, istrinya teriak, ya Rob, saya tidak ridho. Saya tidak terima suami saya masuk surga. Siapa kamu? Saya istrinya. Siapa nama kamu? Aminah. Ada nama Aminah enggak? Alhamdulillah. Kebetulan enggak ada. Ya. Siapa nama kamu? Suryani.
istri saya itu. Saya enggak terima ya Allah, suami saya masuk surga. Kata Allah, kamu bagian neraka. Iya, saya ke neraka, tapi saya enggak terima suami saya ke surga. Kenapa? Karena saya bisa begini karena gara-gara dia ya Allah. Dia ngaji, saya enggak pernah diajarkan. Dia ibadah, saya enggak pernah ditegur kalau enggak sholat. Saya buka aurat, dia biarkan saja. Sementara dia kemana-mana ngaji, kemana-mana ta'lim, ibadah, sujud, masuk surga. Saya tidak terima ya Allah. Mau masuk surga gagal, digusur sama bininya, dicemplungin ke neraka. Na'udzubillah. Hei bapak-bapak, jangan santai-santai saja. Punya bini pamer aurat, keluar rumah pakai masker, giliran paha dipamerin. Amit-amit, najis. Kayak tadi lewat Grand Vale ke sini, turun kan pau gitu ya. Turun dari sini ada yang naik tuh cewek pakai masker rapi banget. Lah begitu nanya kan gua turun di depan Alfa tuh. Lah kan naik kelihatan roknya pondok. Astagfirullahaladzim. Lah masker takut diancam corona, tapi ancaman neraka sudah pasti, dia tidak pernah sadar dan takut. Na'udzubillah. Ada enggak orang pila diancam corona takut kemana-mana pakai masker? Banyak gak perempuan takut corona kemana-mana pakai masker? Ada gak? Tapi auratnya dipamerin, keteknya dipamerin, lopang celengannya di belakang dipamerin. Saya sering kalau ceramah bawa mobil, di depan ada cewek, lopang celengannya kelihatan. Kira-kira pas lah buat gopean mah. Mending kalau putih mah, bulu digaruk kayak ngebul, inajis. Ayo tutup aurat, silakan masker syariat dan ikhtiar, karena kita khawatir dan menjaga kesehatan boleh, tapi takut kepada ancaman neraka yang sudah pasti. Mari kita pelihara diri kita untuk tidak memamerkan aurat, insya. Doanya hafal nggak bu? Tadi doanya hafal nggak bu? Ibu hafal nggak? Hafal nggak? Kenapa nggak hafal? Baru satu kali ya? Ya, enggak diulang lagi, sedali. Maaf, mahal ilmu. Ilmu mahal. Ya japri aja, japri bu. Japri aja lewat Ustaz Ali. Saya ijazahin, saya dahin doanya. Satu kali lagi saya ulangi. Allahumma faqihni fiddin wa'allimni ta'wil. Dah. Itu doa ingin dimudahkan memahami segala sesuatu yang dianggap sulit, bahkan tidak mungkin dipahami, mungkin dengan izin Allah. Nanti ada doa dari guru kita ya, biar barokah. Kita ikuti doanya sampai selesai ya. Saya doakan sekali lagi Ustaz Ali dan keluarga sehat, panjang umur, berkah ilmu dan manfaat. Karena ilmu tidak perlu banyak, yang penting manfaat. Ukuran ilmu bukan pesantrennya banyak, bukan pesantrennya lama, bukan kiainya di mana-mana, tapi ukuran ilmu adalah manfaatnya. Ibu pengen tahu, ibu orang yang terbaik menurut Nabi ternyata bukan orang kaya, ternyata bukan orang cantik, ternyata bukan orang yang terkenal. Orang yang terbaik kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baiknya orang adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajar Al-Qur'an. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu adalah orang-orang yang terbaik pilihan Nabi, orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Al-Fakir mohon maaf, kurang lebihnya di awal juga tadi sudah minta maaf. Nah ini makai bukan ustadz, bukan salah, pasti hilaf banyak di mana-mana. Itu kan kepada kiai guru saya, mohon dibukakan pintu maaf, masih dalam belajar. Ustadz Ali juga, para ustadz-ustadz yang lain ya. Saya mohon maaf sekali lagi, kalau ada yang tersinggung, dibukakan pintu maaflah buat saya. Kalau kurang berkenan, begitu juga semuanya, semuanya. Kira-kira dimaafin? Betul? Janji gak bakal ngomongin saya setelah pulang dari sini? Betul? Begitu pulang ngomongin, ih sebel banget semua si Ustaz. Nah iya bener, rebek apa keong racun ngomongin ustadznya lagi ceramah, padahal habis ngaji kebiasaan ibu-ibu itu, habis pulang ngaji itu ngomongin temennya. Najis banget di pojokan yang pakai jilbab kuning, buset dipamer banget, mentang-mentang punya emas baru, ih amit-amit. Hai, ibu, ya
yang pakai jilbab hitam apalagi parah banget. Masa ngaji di pojokan begini, Pak? Apa itu maksudnya kalau bukan pamer emas? Gua mah kagak bangga-bangga banget, coy. Gua juga punya emas di rumah, bahkan emas saya mah 70 kilo. Emas Joko. Mas Warso 80 kilo, mantep. Emang elu 2 gram ya sombong. Dasar bininya si Dadang begitu. Ciko. Sombong banget, najis gua mah si Ciko teh. Sombong banget, dunia terbalik. Kok saya tahu? Suka nonton? Enggak boleh Ustaz menonton, haram. Kok tahu? Saya ngintip 1 jam. Terima kasih Pak Kiai, mohon maaf saya bukan ceramah ngajak canda biar kagak stres, ini musim corona ya. Jadi kalau ceramahnya enggak kayak gini malah ngantuk gitu ya, ilmu mahalah kosong enggak ada, mudah-mudahan weh gitu kira-kira dikit-dikit mah ada yang bisa dibawa pulang, amin ya rabbal alamin. Sana gunung, sini gunung, tengah-tengah Pulau Jawa, Ustadz Ali dan jamaahnya enggak usah bingung-bingung, yang penting giliran saya pulang nanti ada yang dibawa. Anak etik dimakan tikus, siapin plastik buat bungkus, maksudnya buat berkat. Mohon maaf Ustadz Ali, saya gak minta cuma ngingetin doang. Sebab kenapa wajibun kudun dimanahun ustadun abis ceramahun balikun bawa berkatun. Sababun kalau kagak bawaun yang di rumahun suka nanyaun abiun abiun mana berkatun. Buruun bungkusun pakai kresekun, kagak ada unmak kagak pakai kardusun, nggak ada kardusun sorbanun, sorbanun gedeun lebarun, jangankan berkatun, jandaun gua bungkusun.